Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share di channel Mas Abi 2. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, jumpa lagi dengan channel Mas Abdi. Kali ini Mas Abdi berkunjung ke lahan groundnya Bapak Supri atau Bapak Mandor nih. Ini kita ditemenin sama Mas Joko. Mas, gimana Mas? Ngecek-cek Mas? Ngecek-cek. Ini lokasinya ini ada di pinggiran perumahan ini, seperti ini. Ini lahannya beliau, banyak banget ini untuk punggol loa. Nah ini loanya nih, loanya ini udah termasuknya udah mau masuk prospek nih bosku nih. Aduh mantap nih, ubang keliling nih, sayang groundnya udah di ground nih deh. Masuk potong cabangnya ini kurang nih, dia masih los. Mantap ini punggolnya, mantap ya. Untuk diameter punggolnya sama ini bos, masuknya small, sekitar 40 cm ya ini ya. Lainnya lagi juga sama ini, loa, nggak ada lu nggak rame. Kalau dalam bahasa bonsai nggak ada lu nggak rame ini, koyong ini ki. Oke bos, mantap mantap. Nah, ini Mas Joko, ini yang namanya randu. Kita lihat randunya Mas Joko. Awas, oh, kono ulere Mas Joko. Iya. Ah, ini saya lihat mau lihat randu. Oh, iya randunya bungkulnya apa apa ya, Bos? Oke, ana cecek yang barang, Bos. Randu. Ya, iki randu ya randu iki. Foto ae randu iki. Wape. Ini ada beringin. Iprik pucuk merah ini. Orang kerawat ini bos, suwe ini. Karena beliaunya ini sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya. Nah ini diameternya sama ini bos. Nah terus ada apa lagi nih Mas Joko? Amplas Mas Joko. Krokot. Krokot atau krokot? Arman krokot kan lo, bonsai krokot dia lo. Apa jenengi lali aku lah. Krokot daun-daunnya pada merah. Buh apa jenengi lali aku. Amplas merah sama beringin batu ini. Ini amplas ini, wais mantap tenan ki. Ora iku kayak ini. Kita mau ngecek-cek bosku, karena banyak banget ini. Nah ini ada apa ini, ini apa ini namanya, lupa saya nih, terlalu banyak ini. Ini ada serut, serut yono nanti. Oh sampah kok yang ini banget ini nggak keurus karena beliaunya lagi sibuk, belum pernah sibuk. Nah ini kalau nggak salah ini si Anci nih, si Anci apa-apa ya ini ya. Lupa saya. Akarnya. Oh iya. Ini beringin, ada beringin batu ini. Beringin-beringin lokal. Kita mau ngecek ente ke sini. Biasanya ada ulernya. Kita ngecek ente ke sini. Ini ada waru. Waru abang. Waru lokal. Nah, ini udah expose road nih. Mas Joko. Expose root nih, wis apik iki. Yo, akare wis apik. Mantap iki, akar iki. Expose root. Ini ada si Anci nih. Si Anci apa nih? Lokal nih kalau nggak salah nih. Si Anci apa ya, Bos ya? Lali aku iki. Jenisnya koyo ngene ono buah iki. Lali aku. Iki, Bos, ono botol jin barang, Bos. Ini ono botol jinim barang iki. Banyak ini. Ini ada waru juga nih. Waru yang sedang proses ini. Waru merah iki. Diameter bonggolnya lumayan. Mantap. Di
ada variegata. Keren nih. Pecah batang kayaknya nih. Oke, dan ini ada kiprik. Liukannya sudah mulai wow nih. Waru. Ini jenisnya waru merah juga sama. Diameter punggulnya sama ini. Variegata bosku, bukan merah. Nah itu yang merahnya yang ini. Ini yang merahnya yang ini. Nanti kapan-kapan kita minta cangkokannya. Amplasnya juga banyak itu di belakangnya. Pohon amplasnya super keren. Nah itu ada bunut pucuk merah juga ada. Kemudian ada sancang. Oke bosku, hanya seperti itu videonya untuk kita review bahan-bahannya Pak Supri. Mantap lahan gurunnya. Bersama Mas Joko, Mas. Kita jalan-jalan pagi, Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.